Hari ini masak nasi uduk lagi, nasi uduk simpel. Ini ada udah di ada di masak ya nasi. Beras, salam, daun pandan, batang serai, santan, bawang putih, bawang merah, sama garam. Ini di dengan air setengah ruas jari ya. Terus dimasak hingga menyusut airnya seperti ini. Dan setelah ini tinggal dikukus deh, gampang banget. Dan ini hasilnya, udah matang teman-teman, tinggal dikukus sesuai selera ya. Jadi kalau mau perak atau agak lembek tuh tinggal menyesuaikan aja waktunya. Ada yang suka nasi uduk juga? Kalau kalian gimana cara bikinnya? Pakai cara saya ini atau Pajikom atau yang lainnya?